Sahabat, tahukah Anda siapa manusia yang paling rugi? Yaitu mereka yang husnul bidayah. Awal hidupnya itu baik, awal hidupnya soleh. Tapi ujungnya itu buruk. Kalau kita sekarang sedang berada di jalan yang lurus, berada di jalan kesolehan, jaga, rawat. Untuk supaya ini kita bawa sampai mati. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai sekarang kita jadi orang baik. Karena kita tidak pernah membina diri kita, iman kita. nggak pernah memupuk jiwa kita dengan Al-Quran, dengan nasihat, dengan ibadah. Na'udzubillah min zalik. Setan menjerumuskan kita dan akhirnya ujungnya itu adalah buruk dan banyak orang yang seperti ini awal hidupnya baik tapi berujung dengan keburukan